Justin. Iya, Pak. Kamu tadi ceknya di depan tesnya ya? Iya, benar sekali yang di tenda putih itu, Pak. Nah, setelah kamu cek tadi langsung 4 dokter reaktif tuh. Itu kan saya. Lagi nanganin saya, Pak. Lagi nanganin kamu. Lagi nanganin saya. Mungkin dia ketakutan karena belum ada hasil, Pak. Oh. Belum ada hasil, tapi saya udah belajar, Pak. Udah belajar. Udah belajar. Hasilnya kapan keluarnya? Hasilnya 2 minggu. Lama banget, 2 minggu. 2 minggu, soalnya mereka-mereka itu gak terlalu visioner, Pak. Visioner? Iya, kalau visioner dia sebelum mereksa aja udah tahu, Pak, hasil. Kalau dia belum. Nah, ada yang ngerti gak? Iya, iya. Kan tes itu kan bisa yang 6 jam, paling kamu jadinya ntar sore gitu. Oh ya udah berarti saya tinggal nunggu aja kali, Pak. Iya, kamu ntar kalau positif kamu gak ikut berangkat ke Malang loh. Iya. Jangan, aku mau ikut, Pak. Mau ikut? Ya udah mandi pakai sepatu, Gi. Yaudah ya, nih kita sekarang harus mempersiapkan segala sesuatunya karena... Kamu kok megang aku? Kamu lagi nyari jodoh kamu ya? Aku tuh lagi cari perhatian kamu. Oh, cari perhatian. Kamu gak usah nyari perhatian. Terus? Cewek secantik kamu semua cowok udah pasti merhatiin kamu. Udah mau maaf, ya. Jadi ini proposal apa nih? Oh enggak, ini bukan. CV. Oh, CV. Oh, ini kepala HRD di sini. Kebetulan saya. Bukan, maksudnya biar aku bisa cifika-cifiki sama kamu. Iya. Kandal. Ini nih. Kandal. Beli kalau sama cewek gini, ngomongnya bercanda-bercanda, gue kan seriusnya beneran. Iya. Yaudah, silakan kamu duduk dulu. Ini kamu ngapain sih, Bobo Senda? Aku tuh lagi nyari itu loh, dokter Tinta. Dokter Tinta? Katanya dokter Tinta. Soalnya aku nih, sepatu aku kotor, aku bersihin soalnya lagi PPKM terus semua. Laundryan itu pada tutup, jadi aku nyari dokter Tinta di sini. Katanya dengernya tadi ada ya? Iya tadi ada, tapi udah pulang orangnya. Ini ngapa sih? Sendal mangap mau disol emang? Disol. Mana mangap? Ini. Bibir lu mangap. Agak. Silakan silakan. Aku duduk dulu. Iya silakan duduk, silakan duduk. Au. Hei. Di sini. Salah ya? Iya di sini. Di sini. Iya udah. Iya iya iya. Jadi kamu mau keperluannya mau ada apa di sini? Eh jangan deket-deket. Pak, jangan terlalu deket. Abis reaktif. Reaktif. Ya abis reaktif. Lagian aku tuh gak takut sama Om Ikron. Oh takut. Takutnya? Aku takutnya sama Om Denny. Iya. Kenapa? Kalau Omikron itu, kita kan kalau prokes pasti aman. Nah kalau Om Denny, walaupun kita prokes, terjebak tuh sama gombalannya. Bahaya nih pemret saya memang. Bahaya pemret saya. Oh kamu kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari apa? Aku tuh sebenarnya nama aku ya kenalin dulu ya. Iya, siapa kamu? Uci Sucipta. Uci Sucipta. Ada panjangannya Uci Sucipta SPD. SPD apa tuh? Sarjana Penyanyi Dangdut. Yeah. Oh, kamu penyanyi dangdut. Wah, ini Pak. Tapi bisa juga jadi sarjana pencetak duit. Karena biasanya kalau dangdut bisa goyang di sawer. Nah, iya, ini karena aku goyang. Aduh, pengen pulang ambil sertifikat rumah ya. Gue deketin. Oh, kamu penyanyi dangdut ya? Silakan kamu mau nanya-nanya apa? Oke, mau nyanyi. Mau nanya apa? Oh, mau nyanyi. Kamu jadi penyanyi dangdut? Oh iya, jangan ke saya. Mau nanya, perasaan nanya sama nyanyi jauh. Jauh ya, typo saya. Pakai mau nyanyi, Thomas Jorgi lo. Nih, sekarang kan lagi COVID. COVID. Ini terlalu gaul ya, nih dia. Maksudnya? Iya, gimana tuh manggungnya? Jadi sepi, job atau malah justru rame pada saat kayak gini? Alhamdulillah sekarang kan karena semuanya udah vaksin, udah mulai normal lagi kemarin. Alhamdulillah udah ada job off air. Tapi kan selain nyanyi juga aku punya usaha. Jual merchandise? Bukan. Apa? Kamu kan gak tahu sih? Searching dong, Uci Sucipta di situ pasti ada.
Iya, kamu mah nggak tahu ini. Ya, tapi pengaruh ya dalam kondisi pandemi ya, ini ya. Kemarin jualannya kosmetik. Nah, alhamdulillah kan karena papa aku juga pengusaha, punya konveksi. Aku mau mencoba mengembangkannya di online. Karena kan sekarang online ya, itu lagi nge-hype gitu. Doain aja semoga lancar. Oh, berarti jual kosmetik. Pantesan tata riasnya itu begitu sempurna, Pak. Wah. Pas dilihat, nggak ada geradakan. Iya, memang sekali. emang cantik. Dia pakai bedak rambol juga cakep. Yaudah, coba dong aku mau denger dong lagu kamu sedikit satu, aja. Satu, sedikit aja, sebaik. Lagu yang punya ciptaan sendiri. Oh ya udah. Lagu yang paling terbaru kemarin aja ya. Nah, pembalasan CGI. CGI. Judulnya Kartu Kuning. Kartu kuning. Maafin aku ya. Ntar dulu Kang, saya dibel sama orang prokes. Ngapain? Mau ngambil hasil dari anak-anak. Oh iya udah. Dia memang pergi, so bawa semua penyakit lo, pergi. Nah, enggak ada Dustin, kamu nyanyi dong dikit dong. Oh iya, ngomong kita cuma berdua ya. Iya. Lagu Kartu Kuning ya. Kartu kuning. Kan ku beri kau kartu kuning. Kau berjanji sehidup semati. Lagi-lagi kau selingkuh lagi. Kartu kuning. Aku beri kau kartu kuning. Sudah ku warning berkali-kali. Lagi-lagi kamu main hati. Bilangin, ya, okay. Isi perut dulu makan biar kagak kayak begini. Dangdut lagi Pak. Iya, ini biasa ini mereka nggak bisa lihat cewek cakep pasti aja keluar. Yeah. Halo, ya ampun ini Kak Uci ya? Kok kamu tahu? Iya, karena aku ngefans banget sama kamu. Oh, makasih. Ini Kak Uci ya? Iya. Kok tahu? Kok beda? Kok beda? Kok tahu? Sabar. Jangan digituin. Sabar. Abisnya sama, Kak Uci sama. Kamu gak copy paste, harusnya beda dong. Uci, untukmu cinta ini. Sucita. Apa Sucita? Uci. Untukmu cinta ini. Sucita. Sungguh cinta dan tayang. Tapi nih ya, kalau misalkan kamu disuruh milih, pilih aku atau kamu, kamu pilih kamu. Kenapa? Karena sampai kapanpun aku aja akan pilih kamu. Uci kan penyanyi ya? Iya, kok tahu? Suka joget. Iya, kok tahu? Kalau joget kakinya suka pegel gak? Enggak. Tapi masih bisa jalan? Bisa. Yuk, kapan? Kamu mah cuma bisa gombal-gombalin aku, sekarang pengen ngajak kamu pergi ke satu tempat. Wah? Kita cari desa yang masih belum ada listrik. Desa apa? Kita datengin berdua. Karena bersama kamu aku ingin bikin PLTC. Apa tuh? Bangkit Listrik Tenaga Cinta.